Bim. Kita masuk ke dalam pagoda. Halo, itu temen aku. Namanya Mariam. Kok Mariam? Maria Mercedes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akhirnya kita. Oh, ini kenceng banget. Masya Allah, ramai banget ya. Ini ada di dalam, ternyata ada patung. Ini patung apa namanya? Ada patung the apa itu? Terus ada ini yang lagi naik sepeda. Ternyata kanan kiri ada ini ya, ada patung ya. Sini juga ada patung. Itu juga ada. Ini pertama kali ya saya kesini ya. Ternyata dalamnya ya seperti inilah, ramai banget ya tuh. Ada restoran di sana, ada restoran juga. Ini kita mau masuk ya, jalan mau masuk. Itu bawa pisau atau apa ya? Ada sapi, wah, sapi burma, ada sapi burma, kelihatan nggak tuh, sapi, terus sapinya diajak foto aja juga mau loh. Kok gak nyeruduk ya. Terus sapi kok gak nyeruduk ya. Alhamdulillah sekali ya, jadi tidak hujan. Alhamdulillah sekali cuacanya tuh terang. Nah, aku udah di tengah-tengah ya ini. Aku kasih lihat yang di bawah. Wah, anginnya besar banget ya. Terdengar berisik. Ini kameranya terombang-ambing. Nggak kelihatan. Oh, jalan ke sana. Dia masuk di dalam sana. Wah, sangat bagus. Bagus sekali. Ini
ada gunung ya di atas sana. Ini tempatnya itu dekat gunung semua. Itu juga gunung. Ini gunung. Itu di sana itu tempat buat, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu buat orang yang lagi sembahyangan itu. Kaget aku, di belakangku ada motor. Aku zoom ya. Di sana itu buat yang lagi bersembahyang itu loh, yang pakai dupa-dupa itu loh. Ini seperti ini ya keindahannya. Si pen aku pen dapat si di sih dia ikut uang dodolan kitiran. Iku mbuh apa iku ning jero iku ya. Iku godhong emas. Wah. Gila. Iki emas ya, daun emas. Semua pada ambil foto di sana. Rame banget ya tempatnya. Itu di sana sembahyangan ya, orang lagi yang bersembahyang itu loh, buat yang bakar-bakar dupa itu di sana tempatnya. Banyak orang yang lagi ngambil foto di sana. Ini seperti apa ya? Seperti tempat apa ya? Ada yang tahu bisa komen ini. Ini seperti apa bentuknya? Kalian bisa komen ya yang tahu, saya nggak tahu. Saya cuma explore aja. Kalau mau masuk takut lah, soalnya tempat orang bersembahyang. Udah dulu ya teman-teman, saya mau lanjut lagi ke atas, mau naik gunung. Kita sambung lagi ya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Please share channel aku yang Yanti Teguh Sari. Assalamualaikum.